Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Kedaksman. Kali ini sama unboxing dan kasih tahu cara pemasangan selang buangan di mesin cuci LG. Jadi selangannya, buangannya ini teman-teman ya, selang buangannya ini rusak, udah lubang-lubang seperti ini. Saya mau ganti dengan selang yang saya beli di Mr. DIY, seharga 45.000. tadi di sana juga ada yang harga 20.000, tapi dia ininya lurus, nggak belok. Kalau yang di sini kan saya posisinya di samping, jadi saya pakai yang belok, yang L pakai. Saya akan kasih tahu cara pemasangannya nih. Jadi semua gambarnya nggak ada khusus LG, nggak ada. Cuma dia semua mesin cuci kelihatannya nih. Kita mau coba dulu pasang. Pertama kita buka teman-teman ya, ini ya. Kita buka aja seperti ini. Ini bawaannya LG asli ini. Jadi ada apa? Ada besi-besinya ini, bawaannya LG asli. Dalamnya udah kotor sekali ya, kotor sekali dalamnya seperti itu. Kita mau buka ini dulu. Nah, kita mau unboxing dulu selangnya ini. Ini panjangnya 2 meter teman-teman ya, panjangnya 2 meter. Ini nggak ada mereknya, cuma gini aja, superior quality. Ada yang murah 24.000, cuma dia warnanya putih, sepertinya tipis. Kita buka aja ini. Jadi ini selang aslinya, bisa dikecilkan teman-teman ya. Bisa dikecilkan gini yang asli. Kalau yang ini nggak tahu bisa nggak ini. Kita lihat. Oh ini nggak bisa teman-teman ya. Yang ini nggak bisa. Nggak bisa dikecilkan dia. Terus ukurannya kita pastikan seperti ini. Ini ukurannya seperti ini. Dan ini ada. Oh gini aja ya. Bisa dilepas. Terus kita coba masukkan ini teman-teman ya, kita masukkan ke sana teman-teman ya. Ini pastikan ada pengaitnya seperti ini, pengaitnya. Jadi ya, di dalamnya ada pengaitnya untuk dicantolkan atau digantung di mesin cucinya. Ini ukurannya, ini yang asli, ini yang baru. Kita coba masukkan teman-teman ya. Bismillah, bangga pas. Ah, ternyata pas satu ukuran kelihatannya, ternyata pas teman-teman. Jadi kalau mesin cuci kalian lurus, beli aja yang murah, yang 24.000 ada di Mr. DIY, lurus. Kalau yang ini saya belokkan ke sini karena di sana nggak ada buangannya, jadi saya belokkan ke sini, buangannya ke sini seperti ini. Udah pas teman-teman, udah kenceng ini. Dan pastikan ada ini apa namanya, jendelan untuk kaitnya, dikaitkan ke mesin cucinya. Jadi nanti jadi pengaitnya ini dikaitkan di sini. Nah seperti ini, ada pengaitnya teman-teman ya. Ini ada pengaitnya, pastikan ada pengaitnya. Dan ini nggak bisa ditekuk, ini nggak bisa dikecilkan, nggak bisa. Beda sama yang aslinya LG, yang aslinya LG bisa diginikan. Ini nggak bisa teman-teman ya. Sekian dulu unboxing dan review ini. Selang buangan mesin cuci seharga 45.000 di Mr. DIY. Seperti ini. Sekian dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.